Bagaimana ya menggunakan sosial media secara bijak? Sosial media dapat menjadi sumber informasi. Sosial media juga bermanfaat untuk mendapatkan ilmu. Kita juga dapat memberikan ilmu yang kita punya kepada orang lain. Nah, selain itu, sosial media juga bisa digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Dengan menjadi pengguna sosial media yang bijak, kita bisa memberikan manfaat pada orang lain. Yuk, jadi pengguna sosial media yang bijak! Wujudkan generasi Indonesia yang cerdas dan inovatif.